Baik, kemudian pertanyaan yang selanjutnya datangnya dari hamba Allah dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salli alaih. Buya, saya mau nanya tentang Bitcoin. Saya bingung hukumnya halal atau haram. Sebab saya menelusuri dari beberapa ustaz, ada yang bilang halal dan ada juga yang bilang haram. Sekarang sedang ramai orang melakukan bisnis. Buya. Baik, peringatan buat semuanya. Kalau Anda ingin mendapatkan sesuatu, jangan lupa, jangan sampai dengan ketamakan. Kalau kita mencari dunia dengan tamak, banyak terbohongi nanti. Kan banyak orang, keuntungan begini, habislah duit, hilang, tinggal tangis. Beberapa waktu yang lalu di Cirebon sudah kami ingatkan ada orang, kalau kamu nitipkan uang begini, setiap bulan dapat berapa persen? Dia bilang jangan, malah nempelin mobil-mobil jamaah al-bahjah. Nyungseplah. Karena mendahului Allah, segala cara yang tidak benar itu akan mengakibatkan ketidakbaikan. Nah, Bitcoin itu kalau kita cermati sumbernya dari mana? Anda tahu sumbernya? Siapa yang membuat? Itu perorangan atau organisasi? Coba ditanya saja bingung. Karena adalah pakai saman. Kemudian muncul dari negeri yang kapitalis sana. Kemudian satu, yang kedua adalah sesuatu yang tidak jelas, hanya angka-angka saja, bukan seperti uang yang bisa dipegang dan seterusnya. Kemudian tidak ada pelindung dari negara, jika ada apa-apa bisa diselesaikan urusannya. Coba kalau Anda punya masalah, gimana menyelesaikannya? Kalau ada uang palsu hari ini, beres, tangkap polisi nanti uang palsu. Tapi kalau dengan ini, belum lagi kemungkinan akan dibobol programnya itu oleh orang-orang, sehingga nanti bisa habis nilainya, bisa saja semuanya. Sehingga ini bukan fatwa kami, para ulama-ulama yang mengerti tentang prosesnya ini dan yang ngerti urusan syariah, bukan omongan saya, menjelaskan Anda tidak usah berurusan dengan itu dan hukumnya haram. Kalau Anda memaksa, jangan nunggu Anda menangis suatu ketika nanti. Yulah, kalau dagang jualan teh saja, kalau asetnya jual teh kalau sehari itu bisa laku 1000 bungkus, kan sudah dapat duit banyak itu. Jadi Anda tidak usah berurusan dengan hal-hal yang demikian itu. Kalau ternyata uang Anda kebobol oleh kan ada istilah programmer dan sebagainya, hacker atau segala macam istilah-istilah. Jadi kalau kita baca dari petua para ulama, ini tidak ada pendominnya, penjaminnya negara mana. Kalau ada apa-apa, siapa yang bakal menyelesaikannya? Ini lintas negara, tidak ada pelindung yang khusus. Jadi itu hanya faktor kepercayaan saja. Kalau ternyata suatu ketika orang pada nggak percaya, nggak ada nilainya semuanya. Uang yang kita titipkan hilang semuanya. Karena apa? Dia akan semakin terangkat hanya karena kepercayaan orang saja. Dan kita tidak saling mengerti orang transaksi di mana. Ini bicara tentang ini saja. Belum lagi bicara tentang transaksi nilai itu ada caranya yang khusus. Misalnya ada takabut, saling menerima. Nanti ada hulul. Transaksinya adalah sekontrak. Ini adalah bab lain. Dari sini saja para ulama sudah menyimpulkan Anda tidak usah berurusan dengan Bitcoin. Tidak usah urusan dengan yang demikian itu. Sudah Anda jualan di pasar, jual kain, jual sambal, jual itu indah itu sudah. Tidak usah macam-macam. Ya. Biasanya ini orang yang sok gaya teknologi canggih. Semuanya pakai main, kalau tidak ikut-ikutan ketinggalan zaman dan sebagainya. Sudah banyak kehancuran-kehancuran melalui program-program yang tidak jelas. Dan di situ juga ada khorot, ada ketidakjelasan tentang jual beli apa sih di situ. Kalau saya jual beli beras, kelihatan berasnya. Kalau saya beli burung, burungnya ada di sangkar. Kalau burung lepas di awang-awang, enggak boleh dijual belikan. Saya jual ikan di laut sana, ada, tidak jelas. Sehingga dilarang oleh baginda Nabi menjual kambing yang masih ada di dalam perut. Kenapa? Takut kamu tertipu nanti. Jual tanaman yang masih mau tumbuh buahnya, tidak boleh. Takut ada ketertipuan di sini. Dihindari. Pendidikan dalam Islam itu jangan sampai ada yang tertipu. Sebab tipu menipu itu menjadikan sebab permusuhan dan kebencian. Kalau sudah kebencian, rusaklah semesta. Nah ini, Bitcoin itu mengarah sekali mungkin ke sana pada suatu ketika nanti. Jauhi, tidak usah macam-macam sudah ya. Bagi yang sudah terlanjur, kalau sudah terlanjur, maka ayo tobat. Tarik diri, investasi yang halal, bersih. Sebab gini loh, dalam berinvestasi pun Anda harus mengerti investasi di bidang apa. Kemudian akan diputar di dalam hal apa keuangan tersebut. Ini kita harus mengerti, bukan invest di mana
saja. Kita harus ngerti, ini usahanya halal haram atau tidak. Sampai di sana nanti kalau kita bahas. Apalagi kalau kemegrut ke ujungnya sana adalah kapitalis. Negeri yang kafir sana dan tidak jelas orangnya pun enggak apa. Apakah dia seorang presiden atau seorang apa, enggak jelas, tidak saya baca itu enggak jelas. Intinya bahwasanya Anda tidak usah berurusan dengan yang demikian itu. Lebih aman dan percaya. Percayalah dengan perkataan para orang-orang mulia, para ulama. Ini seperti itulah mereka membahas. Anda tidak usah berurusan. Banyak orang kaya hari ini belum kenal Bitcoin ya. Banyak orang kaya yang baik. Enggak usahlah, jadilah orang kaya yang benar, cara yang benar, sampai kepada tujuan kaya yang ahli surga insyaallah. Wallahu a'lam bishawab.